السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اسرق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه wa bid'atin dhalalaha wa dhalalatin finnar amma ba'd Jamaah sekalian rahimakumullah Alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Jemaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita tidak membahas syarah al-usul al-thalathah dulu kita ingin bahas satu tema terpisah berkaitan dengan doa yang tertolak. Di beberapa pertemuan yang lalu, bahkan contoh real yang pertama yang kita bahas dari kitab yang biasa kita bahas, Syarah Al-Usul Al-Thalatha, beliau mencontohkan pertama kali bentuk nyata sebuah ibadah itu adalah ad-du'a atau doa. Bahkan beliau menyebutkan satu hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ad-du'a al-ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah ibadah. Doa adalah inti dari ibadah. Karena ketika berdoa lah seseorang betul-betul menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia keluhkan semua masalah yang sedang dia hadapi. Dia curahkan semua problem yang dia miliki. Menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah dan faedah insyaallah pagi ini kita akan ambil dari syarah al-arba'in an-nawawiyyah Al karangan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala dan dalam kitab al-arba'un an-nawawiyyah Al Imam Nawawi menyebutkan hadis ini pada hadis yang ke-10 jadi juga ini di antara kitab yang wajib pian miliki di antara kitab-kitab hadis yang banyak yaitu Arba'in Nawawi, biasa orang menyebutkan atau Al Arba'un An-Nawawiyah 42 hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi yang mencakup aspek semua kehidupan manusia. Akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya Maka beliau kumpulkan dari ribuan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi 42. Nah, kalau misalnya kita juga pernah mendengar kitab yang berjudul Jami' al-Ulum wal Hikam, maka karangan yakni ulama yang lain yaitu Imam Ibn Rajab Al-Hambali itu hadisnya sama seperti Al Arbaun An Nawawiyah tapi ada 8 tambahan hadis. Beliau menyebutkan 50 hadis Nabi Muhammad SAW, yani yang mencakup uh, semua aspek kehidupan kita, khususnya berkaitan dengan agama. Kata beliau, beliau menyebutkan satu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذقل الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام dari sahabat Abu Hurairah Anhu berkata nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar ad dausi kemudian diberikan gelar dengan Abu Hurairah Hurairah dari kata bahasa Arab hirrah yaitu kucing beliau dan Hurairah berarti kucing kecil karena beliau pencinta kucing Jadi kemana pun beliau pergi disebutkan beliau membawanya dan mengantonginya. Ini yani anak kucing. Ini. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentunya sahabat yang buta huruf. Tapi untuk hafalan hadis Nabi Muhammad sallallahu beliau di antara yang terbanyak. Dan beliau di antara yang paling banyak bahkan meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan dalam sebuah riwayat hafiztu kirbataini min hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku itu hafal dua kantung. Kirbah itu kantung air ya. Saya terjemahkan dengan ember mungkin lebih tepat. Saya itu hafal dua ember sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ember saya sampaikan, satu ember saya simpan. Maksudnya bukan berarti kemudian beliau tidak menyampaikan sabda Nabi Muhammad SAW atau beliau menyimpan ilmu dari Nabi Muhammad SAW tidak. Beliau cuman menundanya, disebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan akhir zaman. Hadis-hadis yang berkaitan dengan fitnah akhir zaman itu beliau akhirkan, beliau sampaikan yang lain dulu. dan ribuan yang beliau hafal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara enam orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang paling banyak. Jadi ada Abu Hurairah nomor satu. Kemudian ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Abbas, ada Jabir bin Abdullah, kemudian ada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rumah Nabi Muhammad selalu. Kata beliau di antara perkataan yang masyur di antara perkataan beliau, saya 10 tahun membantu di rumah Nabi Muhammad SAW dan selama itu saya tidak pernah menyaksikan Nabi Muhammad SAW marah pada istrinya sallallahu alaihi wasallam. kemudian terakhir Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering ulun sampaikan ini bahwasanya enam orang sahabat ini diantara sasaran empuk orang-orang Syiah untuk dicelah. Karena ketika mereka tercela, cari aib mereka berenam ini, radhiyallahu anhum ajma'in, dapat maka kemudian mereka akan sebarkan aib tersebut, kemudian mereka akan celah. Akhirnya akan berimbas kepada periwayatan yang mereka sampaikan. Bagaimana mungkin orang yang tercela kok kemudian bisa kita mengambil hadis darinya? Belum pernah mengalami langsung jamaah hal seperti ini, ketika seseorang mencela Abu Bakar eh, Abu Hurairah radhiyallahu perawi dari sahabat Nabi Muhammad yang sedang kita baca riwayatnya hari ini dikurangilah deh meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah itu Loh memangnya kenapa pak lo dia kan budak waktu itu lo masih berbaik sangka oh. bahwasanya yakni orang ini cuma tidak paham saja tentunya memang dia adalah orang Syiah Berapa banyak sabda Nabi Muhammad SAW kemudian direwetkan oleh para Buddha. Apa memangnya? Tidak ada kemudian larangan kalau budak kemudian dilarang merawatkan sabda Nabi Muhammad. Tidak ada. Yang penting dia bertemu Nabi Muhammad SAW, beriman pada Nabi Muhammad SAW, dan dia menyampaikan yang dia dengar dari Nabi Muhammad SAW, dia sahabat. Soal profesinya atau kemudian yaitu level dia di masyarakat apakah dia budak atau orang yang hur atau bebas enggak ada masalah Oke okay. dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata nama asli beliau Abdul Rahman bin Sakhar Ad-Dausi radhiyallahu anhu Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu baik, Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik pula. Wa Allah amara almu'minina bima amara bihil mursalin. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang mukminin sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan para rasul. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mukminun ayat 51. Ya ayyuhar rusulu kulu minat wa Wahai segenap rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramal salihlah kalian. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga menyampaikan firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Al Baqarah 172. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayuhal الذين آمنوا كل من طيبات ما رزقناكم. Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik dari yang telah kami rizkikan kepada kalian. Semasa karo rojula, Kemudian Nabi Muhammad SAW menyebutkan tentang seorang laki-laki. Yutilus safar. Safar atau bepergian jauh. Ash'atha Akbaro Rambutnya wawut-wawutan, semrawut. Akbaro berbu Yamuddu yadahi ilas sama. Dia mengangkat tangannya ke langit. Ya Rabbi, Ya Rabbi. Dia berkata, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Yang maha memelihara aku. Wa mata'amu haramun. Dan makanannya haram. Wa mashrabu haramun. Dan minumannya haram. Wa malbasu haramun. Dan pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil harami. Dan dia diberikan gizi. Dengan sesuatu yang haram. fa anna yustajabulah maka bagaimana mungkin doanya akan diterima Jamaah sekalian rahimakumullah Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin menyebutkan ada 17 faedah untuk hadis ini kita akan ambil sebagian di antaranya yang pertama kata beliau rahimahullahu taala <tuh> كتب له رحمه الله تعالى شيخ محمد بن سالم من فوائد الحديث بأن ترى فائده فائده ين بساكته ان حديث اني ساتو ان من اسماء الله تعالى الطيب لقوله ان الله طيب وهذا يشمل طيب ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه Faedah yang pertama yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwasanya di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah At-Tayyib, Allah Maha Baik. Berdasarkan perkataan Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah baik. Dan kata Syekh, baik di sini mencakup zatnya, Allahnya baik. Nama-namanya baik sifat-sifatnya baik, perbuatan-perbuatannya baik, dan hukum-hukumnya baik. Maka jamaah berkaitan dengan hukum-hukum Allah misalnya, maka yakinilah bahwasanya semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala itu untuk kebaikan kita. Allah berikan aturan supaya kita teratur. Allah menata segalanya supaya memang kita tertata. Ini enggak boleh, ini boleh, ini haram, ini halal. Ikuti saja. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan satu hukum, jika itu adalah sebuah perintah, mesti banyak manfaatnya. Sebaliknya jika itu adalah sebuah larangan mesti banyak madharatnya. Dan jangan kemudian menyangsikan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Apalagi naudzubillah sampai mencelanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan bahwasanya ketika warisan dibagikan Anak laki-laki dua kali lipat anak perempuan ikuti aja. Pasti maslahat untuk kita. Baru-baru ini nih saya dapatkan cerita. Dia merespon cerita keluarga ulun yang sering ulun sampaikan kepada jamaah. Ketika ada seorang laki-laki meninggal. Kemudian warisannya separoh langsung untuk istrinya yang ditinggalkan. Enggak ada hukum seperti ini. Istri itu kalau enggak seperlapan, seperempat, enggak ada hitungan separuh dalam yakni ilmu waris. Tapi separuh untuk istri. Sisanya dibagi rata semua anak. Berjumlah 10 kalau tidak salah waktu itu. Mereka membagi yang mengikuti hawa nafsunya. Mereka beranggapan bahwasanya anak laki-laki dua kali lipat perempuan itu tidak adil maka mereka menggunakan keadilan standar manusia, pokoknya anak-anak semua dibagi rata. Pian tahu kemudian apa yang terjadi akan harta tersebut, Allah ambil semua, kecuali satu orang diantara mereka. Sembilan bersaudara, eh tentu sorry, satu orang sudah meninggal, berarti delapan bersaudara plus kemudian ibu mereka ikut bisnis voucher. Di awal tahun 2000-an dan semuanya tertipu, selesai. Kenapa? Anda membaginya tidak sesuai aturan saya. Saya ambil sekalian. Jadi ada jamaah yang merespon. Ustadz kejadian yang sama terjadi pada keluarga saya. Ketika si suami meninggal. Bukan lagi dibagi. Semua dikuasai oleh istrinya. Kenapa? Memang nggak punya anak. Tapi tetap salah. Kenapa? Ketika Anda nggak punya anak, maka saudara-saudara si suami, ipar-ipar Anda itu punya hak. Karena Anda nggak punya anak. Kalau Anda punya anak kemudian saudara-saudara si suami yang meninggal dapat. Anda kan nggak punya anak. Mereka harusnya dapat. Apalagi ke atas juga ada. Orang tuanya masih ada. Orang tua yang meninggal masih ada enggak dibagi. Di semuanya diambil dan dikuasai. Pian tahu kemudian apa? Langsung Allah bayar cash. Kena kanker payudara dan habis untuk biaya berobat. Allah ambil. Kenapa? Anda enggak membaginya. Anda zolimi orang lain. Akan habis dengan cara Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kalau seorang kemudian ingin. Ya, ini, uh, menelusuri semua nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu memiliki nama Al Ta'ib, Mahabai. Jadi semua perbuatannya baik, untuk kebaikan kita. Semua hukumnya baik untuk kemaslahatan kita. Makanya jamaah, <tuh> Syekh Muhammad bin Salih Tha'imi dalam uh, kitab yang lain yang berjudul Fathur Rabil Bariah al Hamawiyah, buku uh, tipis sebenarnya syarah beliau untuk Al-Aqidah Al-Hamawiyah milik Syekhul Islam Ibn Taimiyah, khusus berkaitan dengan asma dan sifat. Di situ beliau menyebutkan di bab-bab akhir tentang prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah tentang bahwasanya iman itu di hati, diyakini di hati, dilafalkan dengan lisan dan dipraktekkan dengan anggota badan. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Nah, pada bab sebab-sebab bertambahnya iman, ini beliau letakkan juga nomor satu. Di antara sebab bertambahnya iman adalah mengenali Allah. Bagaimana cara mengenali Allah? Kenali nama-nama dan sifatnya. Allah subhanahu wa ta'ala al-tayyib. Apa itu maknanya? Praktekkan dalam kehidupan anda. Akhirnya seorang kemudian tidak mencela perintah Allah. Tidak mencela akan mencela Allah akan musibah yang dia hadapi kenapa? Karena semuanya berdasarkan perbuatan kita kok. Allah Maha Baik. Allah As-Sami' Maha Mendengar. Akhirnya ketika dia berbicara, hati-hati karena Allah Maha Mendengar. Akhirnya ketika dia ingin berdoa, dia hanya memanjatkan kepada Allah karena cuma Allah yang Maha Mendengar. Allah Al-Mujib yang Maha Menjawab doa. Akhirnya hanya kepada Allah dia panjatkan doanya. Ya. Ini baru tiga dan bahasan singkat dari 99 nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya. Maka kembali ulun sarankan kepada pian untuk memiliki satu kitab yang berjudul Fiqih Asmaul Husna karangan Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar hafizahumullah Subhanahu wa taala. Terjemahannya sudah ada. Fiqih Asmaul Husna miliki anda akan selami nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala dan sifatnya. Anda mengenali Allah, iman pasti tambah. Dua di antara, yakni sebab bertambahnya iman kata beliau. An-Nadzor fi ayatil lahil kauniyah wa syar'iyah melihat mentadabburi akan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ciptaannya dan dalam juga syariatnya. contoh ciptaan misalnya beberapa hari yang lalu kita baru selesai ayamulbit ayamul bid baru selesai yakni dua hari yang lalu hari-hari putih maksudnya hari-hari purnama 13 14 15 dalam tanggalan hijriah misalnya misal orang ingin mentadabbur ingin nambah iman nih kemudian dia mentadaburi ciptaan Allah Subhanahu wa taala keagungan Allah Subhanahu dalam ciptaannya dan juga dalam syariatnya rembulan Kemanapun pian pergi, dengan alat transportasi apapun yang pian gunakan, secepat apapun kemudian alat transportasi tersebut ngebut. Di malam bulan purnama, maka Anda bisa mengatakan saya bepergian bersama rembulan. Saya safar bersama rembulan. Padahal dia sangat jauh. Tapi kemanapun kita pergi, dia bersama kita. Kalau anda ingin menambah iman tadaburi, jika makhluknya saja bisa seperti ini, ngikuti saya kemanapun, bersama saya selalu kemana saya pergi, bakalan sangat cepat dan ngebut. Padahal ia sangat tinggi, ia sangat jauh. Bagaimana kemudian yang menciptakan rembulan ini? Oh, nambah iman. tambah takut dia kepada Allah untuk melakukan kemaksiatan. Kenapa? Allah bersama saya terus. Atau kemudian mentadaburi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya. Kenapa ya ini kok diharamkan? Kenapa ya kok ini kemudian dihalalkan? Ditadaburi, ditelusuri, oh tak tahunya ini manfaatnya luar biasa. Ini tak tahunya Ya kan kayak misalnya sekarang jurnal-jurnal sekarang yang menyebutkan manfaat minum duduk. Lah Nabi Muhammad dong ngomong lama. Manfaat kesehatan ketika minum duduk. Silakan Anda browsing di yakni mesin-mesin pencari di internet itu. Tulis seperti itu, manfaat minum sambil duduk. Akan disebutkan manfaat kesehatan. Nabi Muhammad sudah perintahkan dulu atau larang la ahadukum ima. janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian minum dalam keadaan berdiri walaupun bukan keharaman ada terkadang satu waktu karena kondisi tertentu kita minum berdiri wallahu alam tapi ketika yakni sangat memungkinkan kita untuk duduk-duduk aja tak taunya kita dapatkan manfaatnya sekarang nambah iman Kenapa ya laki-laki kok nggak boleh pakai sutra? Kenapa ya kok laki-laki nggak -laki boleh kemudian menggunakan perhiasan emas dan lain sebagainya? Diteliti. Iman pasti bertambah. Tiga, tentunya melakukan ketaatan. Empat, tentunya meninggalkan kemaksiatan. Wallahu alam bisa. Kemudian faedah yang kedua. Dari rencana 10 faedah yang kita akan sampaikan. كتب رحمه الله تعالى أن الله تعالى غني عن الخلق فلا يقبل إلا الطيب لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل إلا طيبا فالعمل الذي فيه شرك لا يقبله الله عز وجل لأنه ليس بطيب وكذا التصدق بالمال المسروق لا يقبله الله سبحانه وتعالى لأنه ليس بطيب Faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini Al Arbaun An Nawawiyah hadis nomor 10. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Allah tidak butuh kepada hambanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali dari yang taib. Karena basicnya Allah enggak butuh. Allah Subhanahu wa taala maha kaya. Makanya Nabi Muhammad bersabda, "La yaqbalu illa tayyiban." Allah tidak menerima kecuali yang baik pula. Dan beliau contohkan di sini. "Fal 'amalul ladzi fihi syirkun la yaqbaluhullahu Subhanahu wa ta'ala laannahu laisa batiib." Maka satu amalan yang di dalamnya tercampur dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah tidak akan terima kenapa? Karena enggak baik. Allah hanya menerima amalan yang baik. Contoh yang lain beliau sebutkan. Dan kemudian bersedekah dari harta curian. Tidak akan Allah terima. Kenapa? Karena tidak baik. Kalau ulun boleh melebarkan bahasan misalnya. bahwasanya syarat diterimanya amal kita adalah ikhlas dan al-mutabah. Al-ikhlas wal-mutabah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dia persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala tidak untuk siapapun di kalangan manusia ataupun jin ataupun malaikat atau siapapun tidak ikhlas lillahi taala dia persembahkan amalnya kedua cocok atau sesuai tuntunan kalau ikhlas kemudian tidak sesuai tuntunan enggak baik sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW dalam sebabnya Jenisnya, jumlahnya, caranya, waktunya, tempatnya sudah sesuai dalam enam hal tersebut, tapi tak tahunya dia persembahkan untuk mertua, dia persembahkan untuk istri, dia persembahkan untuk teman-teman, beribadahnya untuk dilihat orang, percuma juga. Harus dua-duanya, itulah standar kebaikan. Apa itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesuai tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dan kemudian secara lahir yakni kita dapatkan pada poin ini yakni faedah tambahan bahwasanya amal itu ada yang makbul ada yang marjud. Amal itu ada yang Allah terima, ada yang Allah tolak. Allah terima yang baik, Allah tolak yang buruk. Baik ini standarnya bukan standar kita. Yang penting kan baik enggak? Yang penting kan melakukan banyak. Enggak. استأندر البايت من الله سبحانه وتعالى إخلاصكم دون نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم والله أعلم بالصبر كَمُودِيَنْ أن الفائدة ينكت أن الرسل عليهم الصلاة والسلام يؤمرون وينهون لِقَوْلِ صلى الله عليه وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين Faedah yang ketiga yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwasanya para rasul berapa jumlahnya tadi kita sebutkan di awal 315 orang. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasul, kemana ambia, wahai Rasul, berapa sih sebenarnya jumlah para nabi itu? Kata Nabi Muhammad SAW, 124 ribu nabi dan 315 diantaranya adalah Rasul. Jadi Rasul pasti Nabi. Nabi belum tentu jadi Rasul. Jika kita kembangkan bahasanya bahwasanya Rasul di antara definisinya adalah seorang laki-laki pilihan yang diwahyukan kepadanya wahyu yang terpisah syariat yang baru berarti ada 315 syariat total berarti ada 314 syariat sebelum Al Qur'an Karim. Cuman yang terbesarnya adalah Taurat Nabi Musa kemudian Zabur Nabi Dawud, kemudian injil, Nabi Isa, kemudian beberapa lembar sufi Ibrahim dan Musa juga disebutkan. Itulah bagian dari Taurah juga Nabi tapi semuanya sudah ditutup dengan Al-Quranul Karim, Nabi Oke, okay. bahwasanya para rasul, alaihimussalam, yu'maru'na, wa mereka juga diperintahkan untuk melakukan satu amalan, mereka juga dilarang dari melakukan sebuah amalan. Ya jamaah, Allah subhanahu wa taala juga perintahkan para Rasul untuk beramal. Allah juga subhanahu wa taala juga larang dari para Rasul untuk meninggalkan beberapa amal. Artinya mereka saja diperintahkan dan juga dilarang. Apalagi kita, cara mengamainya gitu. Apalagi kita, mereka diperintahkan. Makanya beliau di sini menyebutkan satu contoh. Kata beliau. yani wa huwa kadzalika dan demikian memang terjadi artinya Allah Subhanahu wa taala perintahkan orang-orang mukminin sebagaimana Allah perintahkan juga para rasul untuk beramal fa rusulu alaihi wassalatu wassalam akmalul ibadat akmalul ibadi ibadatan lillahi azza wajalla maka para rasul kata nab, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Maka para Rasul alaihi wassalatu wassalam adalah hamba-hamba Allah yang paling sempurna ibadah. Artinya mereka beribadah. Kenapa? Karena Allah perintahkan. Dan mereka adalah orang yang paling sempurna ibadah. Kata Syekh belum menyebutkan contoh di sini. Walihada <tuh> kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqumu fil laili hatta tatawarrama qadamah. Oleh karena itu makanya kita dapatkan satu riwayat bagaimana Nabi Muhammad SAW mendirikan atau menegakkan solat malam sampai tatawarram. Alwaram itu bengkak. Tatawarram itu membengkak. Apa? Kadama betis atau kemudian tumit. Jadi terjemah. Saking lamanya beliau berdiri. Ulun biasa terjemahkan dengan pecah-pecah. Karena lamanya berdiri. Kata Aisyah radhiyallahu anha radhiyallahu yani yakni rukuknya sama seperti lamanya beliau berdiri. Ayo kan kada patah pinggang. Sujudnya lamanya sujudnya sama seperti lamanya beliau berdiri. Beliau satu rakaat bisa Al-Baqarah loh. Iya, sallallahu karena kita tahu dalam sebuah riwayat bahwasanya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu pernah mengkhatamkan Al-Qur'an, riwayat yang sahih dari para tabi'i, mengkhatamkan Al-Qur'an dalam satu rukat witir. Itu Uthman bin Affan. Anda tidak bisa bayangkan bagaimana orang yang lebih mulia dari Uthman bin Affan, Nabi Muhammad s.a.w. Ini imam hanya membaca sejusno. no. Pegaru sudah berapa kali menggerepokakan berapa nah. sejus imamnya sejus maka kata Aisyah radhiyallahu jangan kalian tanya bagaimana indahnya ibadah Nabi Muhammad SAW. Berikut perkataan beliau seperti biasa, baru kemudian beliau ngemplang kita, nasehatin kita lebih tepatnya. halan Nabi, uh, sorry, ketika Nabi Muhammad salatnya seperti itu, dikatakan kepada beliau sallallahu alaihi wahai Rasulullah engkau telah Allah ampuni dosamu yang lalu akan datang maksudnya kasarnya kok gini-gini amat ibadahnya enggak usah seberat inilah kan dosamu sudah diampuni nah, perhatikan jawaban Nabi Muhammad s.a.w. dan hadis ini atau riwayat ini dikeluarkan Imam Al-Bukhari kata beliau sallallahu alaihi wasallam abdan syakura tidakkah layak aku menjadi hamba yang bersyukur Hah, jadi ibadah Nabi Muhammad itu bukti syukur beliau. Satu beliau diperintahkan memang untuk beribadah, beribadah beliau bahkan sedahsyat itu. Dua kita dapatkan faedah yang lain bahwasanya syukur Nabi Muhammad itu dengan beribadah. Kata beliau, wakizhada, wa halal Nabi saw al Maka bandingkanlah kondisi Nabi Muhammad ini kita para pengikut Nabi Muhammad atau kita manusia biasa bersama para nabi mendapatkan perintah yang sama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan. Tapi ibadahnya nabi seperti itu ngeri. kalau nah, mungkin ngeri kurang tepat, seperti itu dahsyatnya. Kemudian kita malas-malasan. Kemudian kita terlalu santai, ini manusia paling mulia, alaihi ini. dosanya yang lalu dan akan datang sudah Allah ampuni, seperti itu masih sholat malam, masih sholat tahajud, faedah yang lain kalau belum tambahkan bahwasanya Nabi Muhammad masih sholat sunnah, ada sebagian orang dan dalam satu bulan ini saja ya dua kasus dalam satu bulan ini saja ada dua kasus Bagaimana ada akhwat akhwat bercerita yang satu parahnya. dia diusir di rumahnya kenapa karena dia sholat kenapa karena bapaknya ibunya sudah sampai level di mana nggak sholat lagi no ini Nabi Muhammad masih sholat sunnah loh ya ente siapa memang Cara memahaminya seperti itu. Nabi Muhammad masih sholat sunnah. Ada orang sudah katanya sampai derajat itu. Akhirnya sudah tidak mengapa. Tidak melakukan kewajiban. Sudah tidak mengapa juga ketika melakukan kemaksiatan. Karena apa? Sudah bersatu dengan Tuhan. Padahal jawabannya gampang. Satu kata. Pengoler. Ente banyak omong. Anda kalau males, males aja. Nggak usah kemudian Anda e, bahasa halabiyonya -hal itu mengjustifikasi. Artinya Anda menopang itu untuk membenarkan amalan Anda. <San> Ini pang sudah aja. Nangku pelajari, aku sampai sudah makomnya. <San> Makom Ibrahim. <San> aku sampai sudah makomnya. Aja. Tapi bah, Rasul oh, aja masih di ibadah na ikam ni masih urutan bawah lagi belum sampai lah bah pengoler Jawa eh, banyak pandir <laughs> Allah alam bisa ya kalau malas malas aja nggak usah banyak ngomong ya Anda melakukan Anda dapat pahala Anda meninggalkan ada konsekuensi yang lain <laughs> Allah alam bisa di tiga kata untuk orang-orang seperti ini jangan banyak pandir <laughs> koler koler aja <laughs> oke okay. Kemudian, faedah yang keempat. Kata beliau, Dalam hadis ini memberikan kepada kita faedah, Al-amru bil-akli minat-tayyibati lil-minina wal-mursalin. Perintah untuk makan makanan yang baik-baik. Dan perintah ini sama Allah berikan kepada para Rasul makan yang baik-baik. Dan juga perintah ini sama Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Kita semuanya insya Allah dan juga para pemirsa doa insya Allah. Makan yang baik-baik. Jangan kemudian makan yang tidak baik. Bukan lagi yang haram ya, itu sudah di luar bahasa. Tapi di sisi yang lain Jangan sampai kemudian Karena Tidak ada alasan yang syari Kemudian kita Mengharamkan yang Allah subhanahu wa ta'ala halalkan Enggak boleh Kalau Anda enggak suka ya tinggalkan saja Jangan kemudian Anda sampai mempengaruhi orang lain untuk Tapi nyaman, lebih susah makan ini. Nah, enggak bisa. Kalau anda enggak suka, tinggalkan. Stop. Enggak usah dicelak. Itulah adab yang Nabi Muhammad SAW ajarkan. Kata para sahabat, ma'aban Nabi SAW ta'aman qabtu Nabi Muhammad tidak pernah kemudian mencela makanan. In akalahu wa in tarokahu. Jika Nabi Muhammad suka, beliau pasti makan. Jika beliau tidak suka, beliau tinggalkan. Tidak komen. Kenapa pengen makan? pada itu Nah itu anda mengkomen. Padahal mungkin bau itu untuk orang lain biasa. Cuman hidung anda sangat sensitif. Kenapa? Bulunya ke Jangan ya. Allah yang bisa. Makanya belum menyebutkan di sini satu nasihat. Annal <tod> imtina'a <Truth> anil tayyibati <food> sababin <abes> bahwasanya seseorang Menghalangi dirinya dari makanan-makanan yang baik bukan karena alasan yang syari. Ini tercela, misalnya seperti ini: orang tidak ingin makan makanan, tidak ingin meminum minuman, tapi alasannya syari boleh. Ini anu, no. kolesterolnya tinggi, banarnya misal. Nah, itu alasannya syari. Kenapa dia mungkin punya keluhan jantung? Dia tinggalkan makanan yang baik, padahal. Tapi karena sudah ada masalah, maka alasannya diterima. Tapi kalau tanpa alasan, nah ini tercela kata beliau. Wallahu alam bisa. Ini nasihat juga ya untuk istri saya mungkin ya, yang anti sekali dengan durian. Kenapa? Kita harus memakannya di luar. Bulik ngombo bawa meriganya lagi. Hai, kata dia. Wallahu alam bisa. Jamaah faedah yang kelim Kata beliau Rahimahullah taala bahwa wajib azza wa jalla bahwasanya wajib untuk setiap insan bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala caranya dengan beramal salih. itulah bentuk syukur kita walaupun kalau kita ikuti perkataan Al Imam Ibn Qayyim Al Jauziyah itu level akhirnya yang namanya syukur itu memiliki tiga rukun kata beliau satu amal hati dua amal lisan tiga amal anggota badan amal hati kita meyakini nikmat ini dari Allah Subhanahu Wa Taala kesehatan ini keamanan ini makanan ini pekerjaan ini pasangan ini anak ini orang tua semua yakini Allah Subhanahu Wa Taala yang anugerahkan pada anda dan tentunya karena anda melakukan sebab-sebabnya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Allah berikan pada kita dan kita hanya melakukan sebab-sebab anda mendapatkan begitu banyak kenikmatan berkah pula karena anda melakukan sebab-sebab semua -sebab. ya, anda taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala anda selalu bermaksiat kepada Allah satu mungkin diantara semua iman ini akan Allah cabut Nah, itu bilang kalau semuanya. Semua pasti karena perbuatan tangan kita masing-masing. Kenapalah hidup kuning kayak ini banar? Kenapalah ngalih banar bercari gawian? Kenapalah ngalih banar bercari duit? Macam-macam Introspeksi. Apa yang salah dari Anda? Ya. Karena Allah yang berfirman. wa <tuh>. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia jalan keluar. Makna terbaliknya, Anda bermaksiat buntu. Paham bu? Ya. Anda bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan selalu berikan jalan keluar dan Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Kalau Anda baik balik statement Allah Subhanahu wa taala, berarti ketika Anda bermaksiat kepada Allah, tidak bertakwa kepada Allah, sempit semuanya. Terus tadi. Itu rukun yang satu. Yang kedua kita beliau yakni amalul lisan. Lisan kita mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah bini kita salihat. Bahkan kita ketika kena musibah pun, Alhamdulillah lah kulihat. Bahkan kita bahas kemarin bersama ibu-ibu di masjid Imam Syafi'i di antara amal yang akan memberatkan yani timbangan seorang di hari kiamat adalah seorang atau orang tua yang sabar ketika anaknya kemudian dicabut nyawa Allah Subhanahu wa taala. Level sabarnya apa? Dia mengatakan alhamdulillah. Karena hak Allah subhanahu wa ta'ala mengambil apa yang Allah miliki. Orang kalau sudah sampai level bahas takdirnya seperti itu. Wah ini dahsyat sekali iman. Anak lagi lucu-lucunya. Lagi seru-serunya. Tak banyak Allah subhanahu wa ta'ala jemput dia. Bahkan Allah berfirman kan kepada para malaikat itu. Kamu telah ambil buah hati Ya ya Allah, tapi dia mengatakan Alhamdulillah kata Allah bangunkan untuk dia rumah di surga. Sejak itu Allah sudah bangunkan untuk dia rumah di surga. Kenapa? Karena kesabaran. Bukan lagi kemudian amalnya berat di timbangan. Allah sudah bangunkan rumah di surga. Kasarnya anda tinggal tempati. Dan ini level kesabaran luar biasa ya. Orang yang dia sangat cintai, spesifik anak, tapi kemudian dia masih bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir baru dengan amal salih. Dengan amalan. Inilah rukun syukur, kata Imam Nukai. Walaupun, yakni faedah di sini kita ambil dari poin yang ketiga. Bahwasanya wajib atas semua manusia untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beramal salih. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Kulu minat wa amalu salihah. Makanlah dari yang baik-baik, kemudian beramal solehlah. Bersyukur akan makanan itu, makanan itu, buah itu, semua itu, Allah berikan kepadamu. Itu nikmat dari Allah, syukuri dengan beramal soleh. Mungkin kalau seorang ingin fokus ya, dengan yang wajib saja, no problem. Lebih spesifik lagi, mungkin pengen fokus dengan Salat dulu, no problem orang kalau ingin memperbaiki hidupnya perbaiki sholat Yani on time untuk kasus pian ibu-ibu sudah siap yang bahkan di atas sajadah bahkan mungkin sebelum adhan berkumandang sudah baca mushaf dapat setengah juz dapat sejus adhan berkumandang jawab sholat sunnah sholat wah ini dahsyat sekali ada juga bang, bang, bang. sebelum adzan duduk juga sudah di sajadah pas adzan terbangnya ke <tuh> Aladin <tuh> Wallah alam hmm. Kemudian. Faedah yang ke-6. Di antara faedah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Salih Thaymin adalah. istibaadu Ijabati akilil haram. Lawu amila min asbabil ijabah ma amila. Jauhnya. Bukan mustahil ya. bukan mustahil, bukan tidak mungkin, tapi jauhnya. Apa itu ijabatu akilil haram? Dijawabnya doa orang yang memakan makanan yang haram, jauh. Apakah mustahil? Tentu tidak. Semua kita pasti pernah bersalah. Sedikit banyak, eh, bukan banyak, mungkin ada sesuatu yang haram pernah masuk ke perut ini. Makanankah, minumankah, atau zat apakah misalnya Nuhudzubillah di masa yang lalu masuk ke dalam tubuh ini haram. Apakah kemudian sampai mati doa kita tidak mustajab? Enggak gitu kata Syekh. Bukan perkara yang mustahil. Karena semua kita bersalah. Semua kita berdosa. Bahkan makanan haram pun mungkin pernah masuk. Tapi faedah yang disampaikan beliau di sini istibadu ijabati akil haram. Jauhnya dijawabnya doa orang yang memakan makanan haram walaupun dia mengamalkan amalan-amalan sebab doa itu dijawab. Orang ini sudah mengamalkan amalan-amalan yang harusnya dengan amalan tersebut doanya diistijabahi, tapi karena asupan makanan yang haram, asupan minuman yang haram, semua itu jadi sirna. Ini penting sekali untuk para pencari nafkah, para bapak-bapak, para kepala keluarga di luar sana yang mungkin akan nonton video ini nanti insya Allah. Kita nggak live hari ini karena ya, ini ya laptopnya lagi dipakai, makanya kita pengen beli yang baru. Khusus untuk safar-safar. Ya, ini mudah-mudahan nanti ada yang nonton. Ini kewajiban kita, para kepala keluarga, para pencari nafkah. Karena kalau para pencari Tuhan itu sinetron, para pencari nafkah. Cari dengan cara yang halal, zatnya pun halal. Jadi dua hal: cari yang halal, zatnya yang Anda dagangkan, yang Anda perjualbelikan, ayam. Mie. Anda gabung, nyayap. Cari yang halal, zatnya, kemudian caranya juga. Ini tugas kita jamaah, eh, para laki-laki. Yang halal, zatnya, bukan yang haram. Betul, dia mungkin mencarinya dengan cara yang halal. Berdagang, jual beli. Tapi yang diperjual belikan, minuman keras. Oh. Dua, yang harus anda fokuskan. Zatnya, barangnya, jasanya yang anda perjual belikan, dan caranya karena berimbas kepada doa kita, kepada keluarga, doa juga anak istri kita yang kita asukan mereka makanan tersebut. Penting ini. Jangan anggap remeh. Karena mungkin imbasnya bisa bertahun-tahun bahkan mungkin puluhan tahun kenapa? sengsara hidup Anda kenapa? Anda tidak perhatikan asupan makanan. Capek doa enggak diterima. Kenapa? Haram. Bukan mustahil, tapi jauh kata Syekh Istibaat. Nabi Muhammad menyabdakan seperti ini agar kita sangat atau harus berhati-hati dari asupan As yang haram. Makanya kata Nabi Muhammad di hadis tersebut ketika beliau sallallahu bersabda Inna ruhal qudusi nafatha fi ru'i anna an-nafs lan tamut hatta tastakmila rizquhu fattaqullaha ajmilu fi at Sesungguhnya Ruh Kudus Jibril AS menyampaikan wahyu Allah ke relung hatiku. Bahwasanya satu jiwa tidak akan mati sampai rizkinya sempurna. Maka bertakwalah kepada Allah dan percantiklah cara kalian mengais rizki Allah. Maka jangan sampai kata Nabi Muhammad karena lambatnya rizki kalian kemudian kalian menghalalkan cara mencarinya dengan cara yang haram. Ini jangan. Lambatnya ih. Mungkin ini kayak ini aja. Aduh, apabila habis sepeda motor itu, mungkin ini ini aja apabila habis mobil. Lambat rezeki Anda, Anda arahnya introspeksi, ada apa yang bermasalah dengan diri Anda? Makanya ia lambat datang, dikit datang. Introspeksi bukan kemudian malah Wah, mungkin ini yang paling nyaman, lakas, instan. Kejuan narkoba apa enggak? Nah, karena lambat rizkinya datang, tak tanya kata Muhammad, jangan sampai karena lambatnya rizki kalian datang membuat kalian mencarinya dengan cara yang haram. Introspeksi ada apa dengan saya? Kok kemudian segini-gini aja? Tak tanya anda betul-betul orang yang taat, jauh anda dari maksiat, bahkan mungkin bukan maksiat lagi, subhat pun jauh Oh, uh, berarti ini ujian Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang saleh seret hidupnya. Bukan begitu. Ujian kesabaran. Bisa jadi ketika Allah berikan Anda lebih, Anda lupa diri. Ketika lupa diri tidak punya ngaran karena tahu, karena lupa diri. <laughs> Allah Saya pengarangnya aja. Saya pun aja karena lupa diri. Wallahu _as. Kemudian, faedah berapa sekarang, Bu? Tujuh. Kata Syekh Muhammad bin Saud "Anna as min asbab ijabati ad Bahwasanya safar bepergian. Apa itu definisi bepergian? Apa itu definisi safar? Ada tiga cara mengetahui perjalanan yang kita lakukan ini safar atau tidak. Satu dikembalikan kepada uruf kebiasaan masyarakat sekitar. Apakah dikatakan safar kalau orang berpergian dari Banjarmasin ke Martapura? Tidak. Kenapa? Uruf kita mengatakan demikian. Apakah dikatakan safar kalau orang berpergian dari Banjarmasin sampai Halabiu? Safar. Kenapa? Jauh. Uruf kita mengatakan seperti itu. Dan kenapa contohnya Halabiu itu yang ada di benak saya sekarang ya? Karena abah mama saya halabiu, jadi saya ini original halabiu, jadi macam-macam sama orang jamaah sekarang Yang kedua diukur dari lamanya safar. Jika perjalanan safar tersebut mencapai satu kali 24 jam siang dan malam berarti itulah safar. Yang ketiga dan ini yang paling mudah bahwasanya jarak tempuh. Jadi kebiasaan lama safar atau yang ketiga yang paling mudah ini jarak tempuh 80 mil semil itu sekilo setengah. Berarti mun 80 mil berapa kilo 90-an. Bukan begitu. 90-an apa 100 kilo? Nah, seperti itu. Jadi kalau mulai banjar tuh rantau berapa rantau? Rantau itu sudah 100 kayaknya. Sebelum rantau pangerannya Binuang. Ya, Binuang sudah sudah safar itu. Kenapa kita bahas itu? Karena kalau sudah safar berarti ada rukhsah di sana yang boleh Anda ambil. Boleh kosor, boleh jamak, bla bla bla. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan rukhsah ambil. Nah, kata Syekh, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini bahwasanya safar di antara sebab diijabahinya doa. Makanya kalau sedang safar itu banyak berdoa Ya mungkin ketika capek tidur no problem lah ya. Habis itu untuk bangun lagi doa lagi. Mungkin yang simple-simple aja. No problem. Doa Kata Nabi Muhammad SAW. Thalathu mustajabat la syakka kafihina Ada tiga doa mustajab. La syakka Tidak ada keraguan di dalamnya. Salah satunya kata Nabi Muhammad SAW da'watul musafir doa orang yang sedang safar atau bepergian. Faedah ke 8. Anna sya'tha wal ghabrata min asbab ijabati du'a bahwasanya kondisi seseorang di hadis ini disebutkan dia rambutnya berdebu, pakaiannya berdebu, Maksudnya kata para ulama dia tidak dia sampai tidak memperhatikan kondisi badan. Kenapa? Dia sedang khusyuk, itu maknanya. Dia sedang khusyuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tenang, anggota badannya pun tenang, itu namanya khusyuk. Contoh di hadis ini menyebutkan tentang kondisi dia sampai dia tidak perhatikan kondisi dia. Rambutnya yang berdebu, pakaian yang juga demikian. Maka di antara sebab diijabahnya doa adalah kehusuan ketika berdoa. Ketika seorang hanya fokus kepada doa yang dia sampaikan, khusyuk dia sampaikan kepada Allah, sampai terkadang tidak memperhatikan kondisi dia. Wallahu alam busa. Berapa sekarang? Sembilan. <tuh> anna al yadaini min asbabil ijabah. Faedah yang ke Bahwasanya mengangkat tangan ketika berdoa di antara sebab diijabahinya doa. Ada bahasan sedikit di sini jamaah. Apakah di semua momen ketika kita berdoa kemudian kita mengangkat tangan? Maka jawabannya ada tiga. Satu, jika kita dapatkan riwayat dari Nabi Muhammad SAW beliau mengangkat tangan di momen-momen tertentu, maka kita ikut. Kita juga mengangkat tangan di momen-momen itu. Ketika istisqa misalnya, ketika kunut misalnya. Nabi mengangkat, sahabat mengangkat, kita ngangkat. Dua. Ketika kita dapatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW di momen-momen yang lain nggak ngangkat tangan, maka kita juga nggak ngangkat tangan. Seperti ketika beliau khutbah dan beliau berdoa, beliau nggak ngangkat tangan. Para sahabat pun kemudian nggak ngangkat tangan, atau ketika seseorang, yakni selesai wudhu, tidak disebutkan riwayat ngangkat tangan. Karena selesai wudhu ada doa tuh, tidak ada riwayat beliau ngangkat tangan, atau mungkin yang lain, kita diperintahkan berdoa di akhir ketika kita tasyahud sebelum salam. Doa sudah selesai nih. Inna maji itu dajjal segala macam selesai. Tak taunya imam belum salam. Nah momen itu momen yang tepat untuk berdoa. Apakah kemudian kita angkat tangan? Enggak kan? Tapi kita tetap dengan tahiyat kita. Cuman kita berdoa. Robana atina sana. Mungkin doa itu saja yang dia bisa ya dari tadi. Ya. Robana atina. Tapi enggak apa. apa Itu doa yang yang sapu jaga, mencakup segala hal kebaikan dunia dan akhir. Robana atina sana. Belum salam dua imam, pulang lagi. Belum salam juga, pulang lagi. Tontonnya ceburing imamnya. Lawas <laughs> sebenarnya imam ini kada salam salamnya Allah Nabi Nah itu enggak angkat tangan. Yang ketiga, inilah hukum dasar. Hukum dasar doa itu ngangkat tangan. Hukum dasar doa itu ngangkat tangan. Jadi selama kemudian tidak kita dapatkan riwayat perintah atau larangan, basicnya kita mengangkat tangan. Kalau bahasan imbah berdoa mengusap wajah, nah itu lain pulang, panjangan negara Perhatikan, mengangkat tangan itu diantara praktek kita serius minta. Ya dong, kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Kata beliau SAW, "udhuu Allah wa antum muqinuna bil-ijabah." Wa'lamu anna la an min qalbin Berdoalah kalian kepada Allah dan kalian yakin akan dijawab. Ini adab berdoa. Yakin Allah jawab. Jangan kemudian. Aduh dijawab adalah. Jangan. Yakin akan dijawab. Bisa cepat bisa lambat. Tapi harus yakin. Dan ketahuilah kata Nabi Muhammad. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak menjawab satu doa. Yang muncul dari hati yang lalai kemudian lagi main-main. Mengangkat tangan di antara praktek keseriusan orang itu meminta. Bahkan Allah malu kalau nggak menjawab. Perhatikan saudara Nabi Muhammad yang lain. Kata beliau SAW, karimun yastahi min abdihi wa yarfau wa Allah itu maha pemalu Allah itu malu jika hambanya berdoa dan dia doanya mengangkat tangan. Allah malu kalau mengembalikan nol. Allah malu kalau tidak mengabulkan maksudnya. Ngangkat. Dan kalau kita gabungkan dari riwayat-riwayat yang lain, misalnya dari Anas bin Malik, Baru bin Azib bahwasanya kata mereka, saya melihat Nabi Muhammad SAW mengangkat tangannya sejajar dengan bahu. Saya melihat Nabi Muhammad mengangkat tangannya di depan dada. Terkadang kemudian yakni bagian dalam telapak tangan beliau ke wajahnya terkadang menghadap ke langit. Wallahu alam bisa Karena itulah fitrah manusia. Kita meyakini Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Enggak ada kan kita doa? Karena Allah di mana-mana. Enggak gitu kan mesti begitu. Wallahu alam bisawab. Kemudian berapa sekarang? Yang ke-10. Saya minta minta ini ya, minta faedah tambahan. 11 ya, sorry bukan 10, ada 11. Sekarang 10 dulu. Kata beliau, "Anna min asbabi ijabati ad-du'a at-tawassulu ila Allah Di antara sebab-sebab diijabahinya doa, dijawabnya doa adalah bertawassul kepada Allah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, Rabb. Bertawassul dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling banyak digunakan oleh para nabi dan rasul, Rob, disebut Al-Quran, juga paling banyak Rob, Rabb. ya Robi, Robana, Robana, ya Robi, semua. Bahkan mungkin inilah rahasia kenapa rata-rata para nabi dan rasul, ketika berdoa, menyebutkan satu nama ini, Rob, ya Allah, yang Maha Memelihara Aku. Selain Dia adalah adab maka dia juga sebab doa itu diistijabai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu berdoa dengan menggunakan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir <tua> at-tahdzirul baligh min akli haram karena akli haram min asbab du'a wa in ijabah Inilah yakni fokusnya pada kesempatan kita pagi hari ini bahwasanya ada ancaman keras dari memakan makanan yang haram, minuman yang haram, gizi yang haram, bahkan pakaian yang kita pakai ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? akla haram karena memakan makanan yang haram min asbabi raddid du'a di antara sebab ditolaknya doa. Wa in asbabul ijabah. Walaupun telah sempurna, walaupun telah terpenuhi semua sebab yang harusnya menyebabkan doa dia diterima. Terpenuhi. Dia sedang safar, dia khusyuk, dia ngangkat tangan, dia berdoa dengan asma dan sifatnya. Syarat-syarat sudah dia pegang ini harusnya doa dia Allah Subhanahu wa taala jawab tak taunya semuanya sirna. Kenapa? karena asupan makanan dia haram. penting sekali jamaah. Maka perhatikan khusus juga untuk kaum laki-laki di luar sana. baik para pencari nafkah. Bicaralah yang halal. Zatnya halal. Caranya juga halal. Tugas kita cuma itu kok. Dan para ibu-ibu syukuri pemberian suami. Jangan anda menjadi orang yang menyebabkan suami anda mencari yang haram. Kenapa? Karena permintaan-permintaan anda yang dia ingin penuhi asa kada nyaman pengkak aja bisitas sebutin jayar. Nah Mulai pusing lakinya satu itu. hari pertama ya. Hari pertama tanggal 27 akhir bulan. Tanggal 28-nya sepatu pina-pina terungkap -pina ungkap kaya aja. Hmm. Dua sudah. Padahal sepatu yang lain ada. Iya, tapi sepatu anaknya enggak muat itu. Ya. Mulai tuh. Perabotan ini pina-pina lusuh, pang sudah kayak ya kayak ya? Tiga, ini ya tiga hari itu pusing lagi Setiap hari dia minum wah, oh, banyak obat itu, obat penenang. Ya. penenang binatang. Kayak apa aja ya, gesen mana Soalnya dia kalau hitung itu kalau pakai gaji, karena cukup ini, itu baru tiga loh, belum tentunya detail kosmetik yang dia perlukan, maskara, pemerah pipi, pemerah bibir, dan pemerah yang lain-lain merah hidung ya badut ya nih oh, apa lah dihitung itu wah kawan datang setan dalam bentuk manusia karena tadi kan lagi melamun loh melamun ambil gambar gambar apa di tanah nah, aduh bini bini ini datang kawannya kenapa bro aduh malu mana bini, -bini langsung curhatnya enak lakaaska, tahu jalannya yang ini, ini yang datang nih, setan. medaru setomat gancang, ini, petutup semua yang kan. kenapa? karena ingin membahagiakan anda, karena ingin memenuhi semua permintaan anda. untuk kasus yang tadi misalnya kalau memang sudah jebol sepatu, eh masuk akal. ini bisi empat sudah, atau bahkan mungkin bisi tujuh sehari satu sepatu, padahal ada suka keluar rumah. Ini hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ada sepatunya masing-masing. Hari pertama sepatu boot. <gak> Ngapain pakai sepatu boot di tempat seperti ini? <gak> Kalinya begawi di tambang bininya. <gak> Misal, lengkap nih sepatu. Ada hak tinggi, ada hak pendek, ada yang nggak pakai hak gitu ya. Sebenarnya. Punya lengkap, bahkan mungkin plus warna-warninya. Baju apa yang dia pakai, sepatunya sama warnanya. Merah bajunya, merah juga separuhnya, sepatunya. Merah juga pipinya, ditempelin laki. Ya. Maksudnya, harusnya ketika ini ada, syukuri saja dulu. Ada yang kata bersyukur syukur, supaya dulu hanya hanyar, di rabit-rabitnya, lakinya keredar rusak-rusak. Laki bulik begawi, kak, dimakan tikus, ya. Nyawa tikusnya. Syukuri ya. Kenapa wanita banyak atau yang paling banyak menjadi penghuni neraka ya karena itu susah untuk bersyukur akan pemberian suami. Terkadang karena Anda kemudian suami terdorong untuk mencari yang haram hingga akhirnya semua yang sudah ada ini Allah ambil satu-satu. Kenikmatan Anda ini yang pas-pasan tapi Anda nikmat sebenarnya nasi ada minyak ada hintalu ada gula ada uyah ada sembako lengkap aja tapi memang selalu merasa kurang kemudian mendorong suami untuk melakukan yang hormat kajangan jadi suami istri istri harusnya yang menopang suami untuk mencari yang halal dia harus tahu pekerjaan suami dari mana dihasilkan hartanya sisanya perbanyak doa mudahkan rizki suamiku ya Allah mudahkan mudahkan ya. alam Ini yang bisa ulun sampaikan jemaah, mudah-mudahan bermanfaat saudara dan khilaf ulum mohon maaf, mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. mudahan doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala selain sudah memenuhi persyaratan, kita tidak melakukan yang bisa menghalangi doa tersebut istijab mustajab. Apa itu? Makanan, minuman, asupan As makanan yang haram. Insyaallah mudah-mudahan kita jauh dari hal-hal tersebut. Wallahu alam bisawab. Ini bisa disampaikan? Mudah-mudahan Salam sallallahu Ada pertanyaan? Mau panjangnya. Apakah ada tata cara bertaubat? Apakah cukup dengan meninggalkan maksiat tersebut ataukah ada istilah salat taubat? Oke. Okay saat umroh Ustaznya menyarankan dua rokaat sholat taubat di raodoh oke okay. jadi ada beberapa hal yang ditanyakan uh, uh, mbak atau ibu ini ya atau jeng ya jeng ya jeng, ya, jeng, ya, jeng ini ya jeng kelin uh, Tata cara bertaubat meninggalkan maksiat yang pian sebutkan di sini itu salah satu dari lima salah satu dari lima cara kita bertaubat taubatan nasuha taubat yang sebenar-benarnya taubat satu ikhlas lillahi ta'ala anda bertaubat bukan karena tekanan suami anda bertaubat bukan karena tekanan istri anda bertaubat bukan karena nggak nyaman sama orang tua mertua atau masyarakat sekitar enggak lillahi ta'ala anda ingin bertaubat atas semua dosa yang pernah dilakukan dua di antara persyaratan taubatan nasuha adalah al iqla' i. Jadi yang pian sebutkan berhenti dari maksiatnya. itu syarat kedua berhenti dari maksiat kalau berkait kalau misalnya kemaksiatan yang kita lakukan karena kita meninggalkan kewajiban kepada Allah bentuk taubatnya sekarang lakukan jarang sholat sekarang harus rajin sholat kalau berkaitan dengan kemaksiatan yang kita terobos jangan lakukan lagi Nah, ini untuk hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau berkaitan dengan hak anak Adam, maka Anda harus selesaikan dengannya dengan orang yang pernah Anda zalimi tersebut. Itulah syarat kedua. Tiga, an-nadam. Ada penyesalan yang sangat. Teteskan air mata. Kata Nabi Muhammad SAW, "Ainani la tamassuhum an-nar." Ada dua pasang mata yang tidak disentuh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Artinya enggak bakal masuk neraka. Ainun bakat min khasyatillah Mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang keempat Al-azmu ala ya Tekad kuat untuk tidak mengulang Ya Walaupun sangat mungkin terulang Tapi harus ada tekad untuk betul-betul tidak mengulang Muslim sejati dia tidak akan tergelincir pada jurang yang sama dua kali pernah terjadi jangan diulangi lagi dan harus ada tekad yang kuat. Ittaqillah tumastakin. Tumastakin. Seorang sahabat bertanya Rasul, "Berikan saya nasihat yang tidak akan saya tanyakan pada yang lain-lain, hanya engkau Rasul." Kata Muhammad, "Katakan, aku beriman kepada Allah dan istiqomahlah Dan yang terakhir, al-waqtul mutah, waktu yang masih ada. Secara umum, sebelum matahari terbit dari barat, secara khusus sebelum ruh sampai tenggorokan maka taubat insya Allah akan diterima berkaitan dengan sholat taubat ada walaupun kita tidak namakan ia dengan sholat taubat tapi dari sinyal sabda Nabi Muhammad ketika kita bersalah kata Nabi Muhammad berdosa kata Nabi Muhammad ambillah air wudhu salatlah dua roka ya mungkin orang menamakannya dengan sholat taubat maka no problem tidak ada masalah Allah hanya menerima yang baik-baik saja. Mulai, memulai usaha dengan meminjam uang di bank akhirnya bisa berkembang dan maju karena mampu maka pergi umroh atau haji Bagaimana hukumnya siap sebagian besar atau umum orang mengatas e, mengatakan kalau nggak hutang kalau nggak hutang di bank kita nggak bisa maju atau berkembang atau nggak bisa menghidupi diri Bagaimana pendapat tersebut siap Jamaah sekalian rahimakumullah kalau misalnya sekarang sudah tahu bahwasanya usaha yang kita kembangkan sekarang atau berkembang sekarang berawal dari harta yang haram maka Anda harus bersihkan berapa persentasenya Anda harus bersihkan itulah jalan keluarnya zakat infak sedekah berkaitan dengan kemudian pergi haji dan umroh dengan harta yang haram Wallahu a'lam bisawal. Ketika seorang melaksanakan rukun-rukun haji, kewajiban-kewajiban haji, sunnah-sunnah haji, harusnya terima dong. Tapi alat yang dia gunakan untuk pergi haram, pastilah berdosa. Alam, Kemudian berkaitan dengan kalau kita enggak minjam di bank, kita enggak maju-maju. Ini perkataan bisikan syaitan. Betapa banyak orang sukses mereka, kaya mereka, bahkan yakni tidak ada hubungan sama bank. Ya di bank cuma numpang lewat doang, transfer segala macam. Iya, puluhan bisa. Banyak. Jadi ambil contoh orang yang sukses bahkan tidak harus dengan bank. Minjem juga iya. Minjem juga iya. Apa istilahnya itu IMF ya? IMF ya. Minjem lewat I istri, M mertua, F family. Oh. Bisa itu minjem lewat IMF istri minjam duit, kesen usaha ke mertua minjam duit, kesen usaha lawan jual keluarga paman bibi Minjam duit, kesen usaha bisa. Allah alam bisa. Assalamualaikum Waalaikumsalam Ada beberapa kasus, wah banyak nih. Banyak orang-orang dari penghasilan syubhat dan haram tetapi diberikan kenikmatan keduniaan, harta anak dan naik haji. Apa faedah yang dia dapatkan? Bisa jadi semuanya istidraj. Ya, Allah berikan anda kenikmatan supaya anda malah lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya dong, iya harus seseorang sadar. Jangan kemudian mengira bahwasanya semua yang dia miliki sekarang karena anugerah Allah. Banyak yang merasa seperti itu. Hartanya luar biasa melimpah, rumahnya luar biasa besar, besar sekali rumahnya. Tapi semuanya dihasilkan yang haram, dia terkelabui. Wallahu alam bisa. Maka bersihkan. Assalamualaikum Ustadz bagaimana kalau sedang safar melakukan ibadah sholat kodok atau kosor untuk beberapa hari dalam safar? Bukan kodok, maksudnya mungkin kosor ya. Jamak dan kosor mungkin. Jadi, jamaah sekalian perhatikan uh, identitas masing-masing. Artinya, kalau berkaitan dengan safar itu identik dengan kosor. Safar itu identik dengan kosor. Apa itu kosor? memangkas sholat yang tadinya empat rakaat jadi dua rakaat dan dilakukan di waktunya dan yang bisa dilakukan cuma zuhur asar dan juga isya zuhur jadi dua rakaat asar jadi dua rakaat isya jadi dua rakaat itu namanya kosong jadi safar identik dengan kosok sholatnya anda putus anda anda potong anda pangkas boleh itu rukhsah Nabi Muhammad, Allah itu sangat cinta kalau rukhsahnya keringanannya diambil. Nah, sedangkan jamak ini identik dengan kebutuhan. Mungkin Anda sedang sakit, mungkin Anda nyanyi di antara kebutuhan, sedang safar juga. Makanya, kadang-kadang orang safar itu menggabungkan dua-duanya, jamak juga, kosor juga. Maka, kalau Anda bertanya, "Berapa lama?" maksimal boleh melakukannya maksimal tiga hari. Anda dari sini ke Surabaya. Maka di Surabayanya Anda sudah rencanakan seminggu. Di tiga hari pertama saja Anda boleh menjamak dan mengosong. Ketika Anda safar umroh. Anda umroh nih. Ke Madinah, kemudian ke Mekah. Hukum basicnya sama. Anda boleh jamak, Anda boleh kosong. Ya, tapi tentunya sampai di sana kita nyaman, kita santai, karena tugas kita cuma beribadah, makan guring, berjalanan, lawan muka emas, ya lo ah. Jadi ya mungkin sholat pada waktunya saja bersama kaum muslimin. Padahal basicnya hukumnya sama karena sedang musafir. Jika kita ingin suami keluar dari pekerjaan yang haram, orang tua melarang dan mendoakan keburukan, ibu mendoakan. Teru, ibu mendoakan. Um, apa ini? Jika keluar akan kesusahan jungkir balik mencari rezeki. Apakah ada? Oh. jungkir balik mencari rezeki itu ya? Oh mungkin ya ini ya. Anggota sirkus ya. ya. Mencari rezekinya jungkir balik ya. Jamaah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah. Camkan itu. Kata Nabi Muhammad, La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khalik tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah. Anda taat kepada Allah, Anda tinggalkan usaha atau bisnis atau pekerjaan yang haram. Orang tua malah tugas Anda memahamkan, bukan mentaati tapi memahami Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana bila seorang berdoa setiap kali setelah salat setelah salam apakah boleh? Jika Anda rutinkan maka Anda butuh dalil. Jadi setiap selesai salat langsung doa selesai sholat langsung doa. Maka butuh dalil. Lakukan nah, sekali. Mungkin hari ini habis tuhur, besok habis asal. Ya. Ketika anda rutinkan, anda perlu dalil. Itu yang menjadi masalah. Allah Alam Bisa. ustadz bila kita berjualan baju, bolehkah kita setelah membeli baju di tanah abang? Oke. Okay. Terus kita ganti dengan merek kita, labelnya kita ganti. Wallahualam bisa. Kalau itu adalah, yakni merek yang berhak cipta anda berbahaya satu nggak boleh tentunya haram secara Islam yang kedua anda mungkin tertangkap kenapa karena mereknya adalah apalagi merek perhatikan kalau merek kemudian ujungnya ada R-nya dibulatin berarti terdaftar mereka tapi kalau anda ada perjanjian contoh kayak ulun dulu dagang komputer itu memang ada yang menawari teman-teman anda pengen merek apa supaya seperti itu jadi kalau kita pengen merek komputer itu tim Pakul bisa Kenapa? Mereka akan rakit, mereka akan bikin nama sendiri. Semuanya dari Cina. Tapi kalau sudah yang bermerek dan kemudian ada hak ciptanya, jangan. Berkaitan juga dengan kehalalan yang anda akan hasilkan. Wallahualam bisa. Yang terakhir, ibu-ibu ini mau pertanyaan ribut lah. Bu. <coughs> barakallahu fiikum, Masa'ala fikum barakallahu. Anda mau bertanya. iyalah, kertas ini masuk pasti nanya. Gak usah pian ulang perkataannya. <coughs> Uh, apabila kita selesai sholat kemudian mengucapkan salam maka bolehkah kita berdoa berzikir dalam keadaan duduk bersila dan mengangkat tangan boleh atau tidaknya ada kadalinya oh sama kurang lebih seperti yang tadi ya selesai sholat itu adanya wirid selesai sholat itu adanya zikir anda ingin berdoa mungkin setelah sholat sunnah itu pun jangan dirutinkan ketika anda merutinkannya anda butuh dalil. nabi begitu enggak Tentunya enggak. Maka ketika anda tidak merutinkannya, sesekali no problem. Dan ketika salat itu anda bisa berdoa loh. Dan itu nyunna. Kapan? Ketika sujud. Kapan? Ketika tahiyat. Itu malah yang nyunnah sekali. Kenapa Nabi Muhammad perintahkan fal Ketika tasyahud. selesai saya tasyahud. Apalagi anda perempuan salat sendiri di rumah. Maka jangan buru-buru. Kenapa? Karena mungkin syaratan sudah mulai. Jangan buru-buru. Biarkan dua tiga iklan selesai, tapi Anda tetap tahiyat. Walaupun pikiran ke sinetron. tahiyat selesai, berdoalah. Itu tempat yang paling tepat, atau momen yang paling tepat, apalagi ketika Anda sujud. Selesai salat adalah zikir dan wirid, sesekali berdoa no problem. Dan lebih tepat ya ini setelah salat sunnah, tidak setelah salat wajib. Walaupun tidak terlarang, asal Anda tidak rutinkan Silahkan. Apabila kita sebagai orang tua ada rezeki untuk membuatkan anak sebuah rumah, mah nyamannya bisa orang tua gini lah. Maka apakah rumah tersebut dihitung sebagai harta warisan kelak atau hibah bagi si anak? Nah, tergantung keterangan pian. Ketika pian bikinkan rumah, nak diami jalah. Berarti cuma mendiam. Nah, ini gesen ikam. Selesai itu hadiah. Tapi kalau anak anda ada lima orang, maka anda harus berikan masing-masing bisa dengan rumah yang sama atau mungkin yang setara dengan rumah tersebut karena mungkin yang kedua ketiga bah ulun bisa rumah sudah aja ulun mentahnya aja julung kenapa nih banyak daging mentah julung <laughs> duit maksudnya jadi harus setara karena itu pemberian ketika hidup karena dan ketika hidup anda memberikan hadiah harus sama seorang sahabat pernah bertanya kepada rasulullah saya berikan hadiah pada anak saya karena Muhammad boleh tapi apakah memberikan hadiah itu pada anak-anak yang lain? Enggak kepada yang saya cintai doang. Enggak boleh. Karena mungkin anak yang kedua sangat lucu, anak yang kedua mungkin sangat taat misalnya. Enggak. Gitu. Ketika anda memberikan hadiah pada anak anda, anda masih hidup tentunya itu namanya hibah atau hadiah harus sama. Mungkin ya ini kadarnya. Bentuknya mungkin bisa beda-beda. Yang satu ulun mobil jagin bahaya. Mungkin setara. Ulun rumah ada apa -apa? Setara. Tapi ketika meninggal beda. Ketika meninggal anak laki-laki dua kali lipat perempuan hukumnya sudah berbeda. Wallah alam bisa. Tapi kalau dari pertama nak ini rumah abah tapi dia miakan nak ini rumah mama dia miakan itu berarti adalah harta beliau. Beliau meninggal itu harus dibagi. Tapi kalau nak ini hadiah gesen ikam nah, kewajiban orang tua harus ngasih juga kepada yang lain-lain. Wallahu alam bisawab itu yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat salam ikhlas ulama lebih hamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwasuna.com dengan cara berikut.